Khusus penanganan pasca longsor Cadas Pangeran tanggal 13 Januari 2022. Seperti diinformasikan oleh BMKG, kemudian disampaikan oleh vulkanologi, bahwa daerah tersebut merupakan daerah merah ya, rawan daripada bencana longsor. Kemudian BMKG juga menyampaikan bahwa puncaknya musim hujan itu di bulan Januari. Untuk itu perlu kewaspadaan dan langkah-langkah aksi. Ya. Tadi sudah beberapa disampaikan oleh rekan kita dari Dinas Intansi, penanganan-penanganan baik dilakukan secara darurat maupun permanen. Langkah yang disampaikan tadi dari PU juga akan melakukan pengerukan sedimentasi di sana. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penanganan sampah-sampah yang sengaja dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di bagian atas Cadas Pangeran. Kemudian juga penanaman pohon yang segera dilakukan memanfaatkan musim hujan ini. Kemudian dari PJN mudah-mudahan informasi itu tepat ya, benar tahun ini ada penataan terutama penahan betonan ya, atau membuat beton tebing-tebing di Cadas Pangeran. Mudah-mudahan akor ini pasti bermanfaat untuk kita kesiapsiagaan menghadapi puncaknya musim hujan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.